Gak tau dan aku harus ngapain deh. Dengan rumah tanah dan cuma dapat beberapa ya obsidian lumayan 8 dan cobblestone segini. Dan kebetulan daerah kenapa aku nggak ambil ya? Wow, nah ketahuan bohong banget gitu ya. Ah udahlah, tidur saja dulu. Kita pasti butuh istirahat. Lepas aja shieldnya dan duh. Rumah aku baru meledak loh. Terus aku gak kenapa-napa loh, hebat. Anvil tiba-tiba di sini. Luar biasa. Halo semuanya, Kyo di sini dan selamat datang kembali di Minecraft PC tutorial. Dan video hari ini saya akan memberitahukan kalian cara membuat bed bomb. Seperti contoh tadi yang saya putarkan, saya main survival dan tiba-tiba saya tidur, meledak, rumah saya hancur dan saya tidak menyangka saya masih hidup. Padahal di difficulty sih peaceful, sosok kan masih kayak gitu masih bisa mati kan? Apa saya harus ganti ke hard sehingga mau nge-spawn mobs, monsters gitu? Tapi saya sudah matikan, betapa jadi game rules do mob spawning saya jadi false, jadi tidak ada yang nge-spawn. Tapi terlanjur jadi peaceful. Oke, ini adalah suatu trick command, cuma butuh 3 command block sama satu bed pilihan kalian itu. Dan saat kalian tidur, boom akan langsung mengaktifkan command dan meledak boom. Ini menggunakan scoreboard seperti yang kemarin, itu test command. Ini dan di sini ada commandnya, cuma butuh 3 command, 2 chain command block sama 1 repeating command block. Ini isinya adalah scoreboard. Di sini adalah execute. Di sini scoreboard lagi. Jadinya ini bagaimana cara aktifnya dan kok bisa gitu ini bekerja. Yaitu pertama adalah scoreboard player test. Dia akan mengetes jika kita tidur dalam scoreboard. Kalau sudah kita tidur, dia akan mengetes kita satu. Susah ngejelasin sumpah. Pokoknya gini. Kalau kita tidur, scoreboardnya akan menaik jadi satu. Kalau kita tidur lagi, dia akan dua. Tapi di sini cuma ngetes satu, jadi antara mengaktifkan chain command block di atasnya. Yang itu execute, terus nge-summon TNT yang sudah tiba-tiba aktif. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Tapi sebelum saya memulaikan tutorial ini dan pencet tombol notifikasi biar kalian tidak melewatkan video baru dari saya. Saya di Instagram, cek kayu dan yang lainnya. Ya pertama kalian saya akan menggunakan benjen debet. Di situ jika kalian tidak tahu cara mendapatkan command block, tinggal press miring give happy command underscore block. Seperti itu. Pertama kita menggunakan scoreboard command, tinggal press miring scoreboard objectives add. Habis itu tinggal tulis nama sesuai dengan kalian. Menggunakan bed bomb 2. Bisa yang satu sudah dipakai. Habis itu stat, ingat jangan ada spasi bagian namanya karena itu kadang-kadang bisa bikin nggak berhasil. Ya pertama stats, habis itu sleep in bed seperti itu. Habis itu tulis lagi bed bomb 2. Dan itu sudah saya matikan send command. Saya menulis send command feedbacknya jadi false, jadi tidak bisa clear. Saya kebiasaan menguni itu biar saya tidak menunjukkan banyak batusan di chat. Yang pertama kita pasangkan command block di mana saja. Kita tulis scoreboard. Habis itu
players. PS kan? Yep. PS. Bisa itu test. Bisa itu admin. Bisa itu nama scoreboard. Ganti dari impulse ke repeat. Dari need redstone ke always active. Langsung ke main block di atasnya. Terus sesuai arah ke main blocknya. Misalnya dia ngarep ke atas, pasang di atasnya. Kita buka command block itu, terus execute at P garis-garis itu, terus summon CNC ganti impulse ke change, ganti unconditional ke conditional, ganti need redstone ke always active. Disitu pasang lagi di atasnya, disitu kita tulis score board. Terus itu players, terus itu receipt, terus itu IP, terus itu bad bomb atau nama sesuai scoreboard sekalian. Ganti dari impulse ke change, ganti ke unconditional ke conditional, ganti need redstone ke always active. Dan itu dia cara membuat bad bomb. Saya akan mengecilkan itu untuk mengetesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu. Oh ya, harus lupa. Ya bisa itu pakai yang satu. Oke, kita pasang tempat tidur, kita tidur aja. Boom. Oh ya, lupa. Maaf. Satu. Nah, itu dia baru meledak. Maaf. Jadi kalian harus seperti ini. Terus tidur, boom, dia akan meledak. Kita tidur lagi. Boom, dia meledak. Ini buat jebakan yang dahsyat. Maaf tadi saya lupa kalau saya tambahkan satu di tes scoreboard. Maaf sekali lagi. Maaf terus. Oke. Dan itu cara membuat bad bombs di Minecraft. Jika teman kalian sedang tidur, tiba-tiba akan meledak. Boom. Tapi ini bekerja semua player kecuali dengan nama test terus FP atau nama player, nama teman kalian, dan itu akan meledak. Misalnya teman kalian apa namanya, terus kalian tulis, dan itu akan bekerja kepada player itu doang. Jadi player yang lain tidak akan bekerja, setahu saya segitu. Oke, semuanya terima kasih untuk menonton video saya ini, mudah-mudahan kalian menyukai ya. Dan contoh tadi pertama itu sangat aneh sumpah. Saya masih hidup, saya juga gak tahu kenapa. Dan saya akhirnya bisa mengganti skin. Oh itu kayaknya tidak penting. Oke, semuanya terima kasih untuk menonton video saya ini. Mudah-mudahan kalian menyukai. Jangan lupa untuk berikan like ke video ini, subscribe ke YouTube channel saya, dan pencet tombol notifikasi jika kalian tidak ingin melewatkan video baru dari saya. Saya akan menemukan kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa.